Kickstart ni, bila saya sendiri mempelajari dan mengajar pelbagai jenis seni bukan diri. Tapi malangnya, bukan semua rakyat, especially ibu-ibu, ya, anak-anak yang boleh mempelajari sesuatu jenis seni bukan diri itu dengan mengambil masa yang lama. Jadi apa yang kita lakukan, kita buat short course, macam setengah hari, satu hari, bagaimana kita titik beratkan masa kesedaran terhadap keselamatan dan pertahanan diri. Jadi keselamatan ini sebenarnya adalah tanggungjawab kita, bukan tanggungjawab orang lain dan juga bukan tanggungjawab pihak polis. Kita patut membantu pihak polis dari segi keselamatan kita. Maka dengan itu kita dapat mengurangkan indeks jenayah. Itu tujuan kami sebenarnya. Setidak-tidaknya kita faham pencegahan itu terlebih dahulu, kan? Itu lebih penting. Okey, ramai ibu bapa dah menghantar kanak-kanak untuk belajar seni bukan diri. Dan bila Cik Saiful sebutkan hanya 5% daripada aspek keseluruhannya, mungkin risau pula. Jadi apa membuatkan Kickstart ini berbeza sebab berbeza daripada seni mempertahankan diri yang mereka pelajari? Okay. Sebenarnya bagus untuk mempelajari sesuatu jenis seni mempertahankan diri. Cuma yang pentingnya anak-anak ataupun kita dewasa juga perlu tahu cara-cara nak mencegah dan seterusnya survival. Yang penting masalah hari ini, apa yang berlaku kalau kita lihat, walaupun kita mempunyai ilmu seni mempertahankan diri, tapi bila berhadapan dengan satu keadaan ataupun ancaman, kita gagal. Kita gagal menyelamatkan diri, kenapa? Jadi apa yang kita terapkan di dalam program kita, seperti kanak-kanak, walaupun dia mempelajari seni mempertahankan diri, tapi percayakah kita bila di luar, ancaman dia berlaku di kalangan penyerang-penyerang ataupun orang yang mempunyai niat jahat ni, di kalangan orang dewasa. Adakah anak-anak kita ni boleh menendang, menumbuk dengan tenaga yang mereka harga ni? Jadi apa yang kita lakukan adalah kita mengajar dari segi minda, think smart and react smart, bertindak bijak berhadapan ancaman. Jadi budak-budak ni dengan tiada tenaga yang banyak ataupun yang kuat, mereka menggunakan kebijaksanaan seperti menggigit, menampar, tendang pun tak adalah nak boleh tendang sekuat mana. Jadi kita ajar benda mudah, ya. Okey, jadi ni salah seorang daripada pelajar peserta kita yang turut mengambil kursus selama satu hari.